Hai hai, musim mangga udah datang ya. Di mana-mana bisa kita lihat ya, jual mangga tuh murah-murah banget. Udah bikin apa aja bun pakai mangga. Jangan sampai nyesel karena musim mangga udah lewat dan kamu nggak jadi-jadi bikin dessert yang satu ini. Ini mangga harum manis, sekilo aku belinya Rp20.000. Menurut kalian ini murah nggak sih? Di tempat kalian harganya berapa? Nah ini udah dicuci bersih, kupas, dan potong-potong bentuk dadu. Aku pakai pisau set Ideal Life Stainless Steel. Ini satu setnya udah lengkap dengan gunting dan pengasahnya juga. Pisau tanpa sambungan ya, jadi nggak perlu khawatir gagangnya copot, enak banget dipakai buat masak-masak. Sampai bosen pakainya nggak bakalan rusak-rusak tahu. Ini rekomen banget. Nah, biar mangganya nggak kesepian, aku juga udah bikin Nutrijel rasa mangga. Masak aja sesuai petunjuk di kemasan. Tuang ke wadah. Nah, setelah dingin, kita potong-potong lagi bentuk dadu. Sekarang kita bikin kuah saladnya, ada mayones. Karena suka kuah salad yang kental, aku pakai yogurt plain. Kalau mau agak encer, kalian bisa pakai yogurt drink. Tambahkan aja kental manis untuk pemanis. Aduk deh semuanya sampai bercampur rata. Terus tuang ke wadah yang lebih besar, masukin mangga sama jelinya. Aduk-aduk lagi sampai bercampur. Dan untuk wadahnya kalian bisa pakai cup-cup kayak gini ya. Taruh aja di cup, apalagi ditambah parutan keju sama potongan mangga lagi untuk topping. Wah, dimakan dingin ini enak banget. Tiap kali musim mangga aku selalu bikin ini sih. Buruan Gi beli mangga, kalian beli yang banyak dan bikin yang banyak juga ya. Orang rumah pasti pada doyan. Alat dapur yang aku pakai ini dari Ideal Life. Masak-masak dengan Ideal Life jadi lebih mudah dan praktis. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah ini dia bahan-bahannya, silahkan kalian save, nanti tinggal kalian bikin deh di rumah. Share videonya, dan kalau kalian udah remake ini kalian bisa tag aku di Instagram di glen_pasaribu. Happy cooking!